Sudah tak diragukan lagi aksi Egy di lapangan. Hal ini terbukti tatkala FK Senika menjamu MFK Zemplin Mihalovce. Walaupun Egy Maulana Fikri baru masuk pada menit 65 babak kedua, aksi-aksi individunya mampu merepotkan barisan pertahanan lawan. Sesekali umpan-umpan pendek diperagakan Egy bersama rekan setimnya. Bermain sebagai pemain pengganti, tak disia-siakan oleh Egy Maulana Fikri. Masuknya Egy berpengaruh besar terhadap terciptanya gol balasan FK Senika pada menit 74 yang dicetak oleh Elpis Masike Sukisa. Yang menariknya adalah pada masa injury time, tepatnya menit 92, terjadi insiden di mana melibatkan Egy Maulana Fikri dengan pemain MFK Zemplin Mihalovce. Egy melakukan pelanggaran terhadap Takuto Oshima. Tak terima dengan aksi Egy, Takuto Oshima merespon pelanggaran Egy Maulana Fikri dengan berlebihan, hingga terlihat akan menantang Egy. Namun Egy tidak menanggapinya. Justru Juraj Firoska, rekan setim Egy yang mencoba mendorong Takuto Oshima untuk mencoba melindungi Egy Maulana Fikri. Aksi Takuto Oshima yang berlebihan diganjar kartu merah oleh wasit. Namun, aksi Juraj Firoska pun yang mencoba melindungi Egy tak luput dari hukuman wasit. Kartu merah pun diterimanya. Terlepas dari kartu merah yang diterima Juraj Firoska, hal itu menunjukkan rekan setim Egy Maulana Fikri begitu tidak rela atau marah ketika Egy disakiti di lapangan oleh tim lawan. Hal ini menunjukkan Egy Maulana Fikri adalah pemain penting di FK Senika. Demi seorang Egy Maulana Fikri, Juraj Firoska yang merupakan pemain senior di FK Senika rela di kartu merah oleh wasit. Jadi itulah pembuktian siapa Egy Maulana Fikri di atas lapangan. Semua rekan setim siap melindunginya.